Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah mengenai seorang nabi yang pernah digergaji oleh orang Yahudi. Nabi ini dikenal dengan nama Nabi Yesaya. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah nabi-nabi terdahulu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Setelah Bani Israel ditinggal sangat lama dengan kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah kemudian mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Ketika beliau diutus, ketika itu Bani Israel pun tengah dipimpin oleh seorang raja yang soleh yang bernama Hizkia. Itulah salah satu masa kedamaian bangsa Yahudi di Yerusalem. Yesaya hadir memberikan nasihat kepada mereka, dan ia juga menjadi penasihat bagi Hizkia, memberikan saran baik ataupun melarang hal buruk bagi kerajaan Yahudi. Sang Nabi Allah pula yang mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Suatu hari Raja Hizkia ditempa sebuah penyakit. Kakinya terkena infeksi yang sangat berat. Kematian sudah ada di hadapannya. Ketika raja sakit, rombongan pasukan Raja Babilonia yang bernama Sinharib dikabarkan tengah menuju Yerusalem. Dan mereka bermaksud untuk menyerbu negara pimpinan Hizkia dengan 60.000 pasukan. Ketika itu Raja Hizkia pun kebingungan. Ia khawatir rakyatnya tewas sia-sia dan negerinya porak-poranda. Namun ia tidak dapat melakukan apa-apa dengan penyakit yang tengah dideritanya. Ia pun kemudian meminta nasihat kepada Nabi Yesaya, apa yang harus ia lakukan. Ketika itu Raja bertanya dengan keadaan yang lemas, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Anda mengenai pasukan Sanherib? Kemudian ketika itu Nabi Yesaya menjawab, Allah belum memberikan wahyu apapun kepadaku tentang hal itu. Kemudian setelah beberapa hari, Yesaya ini mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Hizkia bersedia turun tahta dan mengangkat raja baru sebagai penggantinya untuk menghadapi serangan Babilonia. Pasalnya, takdir ajal telah dekat dengan Hizkia. Dengan berat hati, Yesaya pun mengatakannya pada sang raja. Namun ketika itu raja dengan lapang dada menerimanya. Nah, Raja Hizkia kemudian segera menghadap kiblat, kemudian mengadakan tangan dan berdoa dengan hati yang tulus. Sang raja kemudian berdoa, "Ya Tuhan dari segala Tuhan, yang raja dari segala raja, ya Tuhan yang penuh kebijakan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang dapat mengalahkan segala sesuatu, ingatlah hambamu ini atas apa yang telah hamba perbuat bagi bangsa Israel, dan engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dan segala rahasia hamba." Nah, itu adalah apa yang diungkapkan oleh Raja Hizkia sambil menangis dan meminta belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun kemudian menjawab doa raja yang saleh itu. Kepada Yesaya Allah berfirman bahwa dia sangat senang Hizkia memanjatkan doa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian memperpanjang usia Hizkia hingga 15 tahun lagi. Mendapat wahyu itu, Yesaya pun segera memberi kabar kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar tersebut, Raja Hizkia pun segera menyungkur sujud dan memanjatkan syukur dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau memberikan kerajaan bagi siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mengangkat kedudukan siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau mengetahui segala hal gaib dan nyata. Engkau adalah Al-Awwal dan Al-Akhir, dan Engkau memberikan rahmat dan menjawab orang-orang yang kesulitan." Nah, kemudian usai bersujud syukur, Yesaya pun meminta sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan sari daun ara. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit raja sembuh seketika.
tak hanya menyembuhkan penyakit raja, Allah Subhanahu wa taala pun menolong Bani Israel dengan mengalahkan tentara Sanherib. Tiba-tiba di pagi hari, seluruh pasukan mati tergeletak, kecuali sang raja Sanherib dan kelima tangan kanannya, termasuk ketika itu adalah Nebukadnezar. Nah, ketika itu mereka dibelenggu selama 70 hari, kemudian dipulangkan ke Babilonia. Saat kembali, Raja Sanherib pun menanyakan hal aneh yang terjadi pada mereka. Para tukang sihir negeri itu pun mengatakan kepadanya, "Kami menceritakan tentang Tuhan dan Nabi mereka, tapi Anda tidak pernah mendengar kami. Mereka adalah bangsa yang memiliki Tuhan," ujar para tukang sihir kepada raja. Nah, kemudian ketika itu sang raja Babilonia pun berkidik, dan ia kemudian merasa sangat takut akan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di Yerusalem, setelah perpanjangan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Raja Hizkia pun menemui ajalnya. Kemudian pasca meninggalnya Hizkia, Yerusalem porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Yesaya yang masih hidup di tengah mereka pun tetap mendakwakan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah. Dan ia mengingatkan Bani Israel untuk tetap mengingat Allah meski kondisi negara carut-marut. Namun salah satu sifat Yahudi adalah menentang para nabi. Meski Yesaya selalu menjadi wali bagi mereka, bangsa Israel itu justru marah kepadanya, dan mereka geram dengan ceramah Yesaya, sehingga mereka pun kemudian memusuhi Nabi Yahweh dan berencana membunuhnya. Hingga suatu hari, Yesaya tengah melewati sebuah pohon, sementara Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba pohon yang dilewati sang utusan Allah itu terbuka. Ketika itu Yesaya pun masuk dan berlindung di dalam pohon. Namun syaitan melihat Yesaya masuk ke dalam pohon, dan syaitan pun kemudian membuat jubah sang nabi terjepit sehingga terlihat oleh Bani Israel. Melihatnya, Bani Israel pun segera mengambil gergaji, kemudian menggergaji pohon itu, dan Yesaya pun wafat dibunuh oleh umatnya sendiri. Kisah Nabi Yesaya ini tidak tercantum di dalam Al-Quran dan tidak dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ajaran Islam, nama Yesaya juga termasuk dalam nama 20 nabi yang harus diketahui. Hanya saja Ibnu Katsir memasukkan kisah Yesaya tersebut dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Menurut Ibnu Katsir, mengutip dari riwayat Muhammad Ibnu Ishaq, Nabi Yesaya merupakan nabi yang muncul sebelum era Nabi Zakaria dan Yahya. Beliau bahkan salah satu nabi yang bernubuat mengenai Nabi Isa dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk lebih jelasnya silakan merujuk kembali di dalam kitab Ibnu Katsir. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Nabi Yesaya yang pernah digergaji oleh orang Yahudi yang dapat saya sampaikan. Semoga sejarah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil hikmah daripada kisah Nabi Yesaya ini. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم.